بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله على إحساني والشكر له على توفيقه وامتناني أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيمًا لشأنه وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله الداعي رضوانه اللهم صلِّ عليه وعلى آله وأصحابه وإخوانه إخواناً الأحباب من الله سبحانه وتعالى، kita melanjutkan pembahasan kita tentang prinsip-prinsip uh, dasar tentang uh, jual beli ya tentang jual beli uh, dan pada kesempatan kali ini kita akan mudah-mudahan kita akan bahas tentang tiga uh, perkara yaitu tentang yang berkaitan dengan al kemudian berkaitan dengan al khiyar ya uh, kemudian berkaitan dengan uh, apa saja barang-barang yang berlaku kepadanya perkara-perkara riba Ya tiga, mudah-mudahan tiga pun yang bisa kita selesaikan. Yang pertama yang kita bahas adalah masalah al -Qabud, ya. e, Maksud dari al -Qabud, yaitu seorang setelah mengadakan transaksi jual beli maka dia al kobot artinya memegang, artinya berpindah tangan. Kobot artinya dalam bahasa artinya memegang yaitu berpindah tangan. Tujuannya apa? Al -Qabud ini pembahasannya pentingnya adalah Uh, untuk bisa menjual kembali barang tersebut. Karena barang, ada barang-barang kalau kita sudah beli, tapi kita belum kabut, maka tidak boleh dijual. Yang tidak boleh dijual lagi kecuali setelah al qabat Setelah al qabat baru kita boleh jual-jual lagi. Jadi hanya seperti ini. kita misalnya beli uh, mobil di dealer, kita telepon, kita beli mobil dealer, uh, sebelum kita pindah kepemilikan, kita sudah jual lagi sama orang, itu boleh atau tidak? Ya. Itu boleh atau tidak? Yang yang jawabannya tidak boleh, ya. Jawabnya tidak boleh. Kenapa? Karena uh, nah Nabi SAW an ribhi ma yadman, ya. Sebabnya ini, sebab sebab ya. Nabi SAW melarang Uh, mengambil untung dari barang yang bukan dari barang yang bukan dalam jaminan kita uh, contoh misalnya kita kita baru telepon misalnya uh, telepon kemudian kita kirim uang ke dealer setelah jadi jual beli kita belum ambil ya. Kita belum ambil barang, kita sudah jual sama orang. Seandainya terjadi kebakaran pada dealer tersebut. Ya, terjadi pada dealer tersebut. Tentu yang bertanggung jawab adalah dealer. Karena kita belum terima barang tersebut. Belum ada serah terima ya. indah tangan atau kita, ini serah terima. al maksudnya uh, serah terima ya. Lain halnya kalau sudah kita ambil, ya berarti kan apa yang terjadi pada barang tersebut di bawah tanggungan kita. ya Maka kita boleh jual kita boleh jual. Nabi melarang kita mengambil untung dari barang yang bukan tanggungan kita. Ya, ya saya tadi kasih gambaran kalau mobil kita taruh di dealer kita belum ambil, kita sudah jual lagi kepada orang lain dengan harga lebih tinggi. Seandainya terjadi kebakaran atau pencurian di dealer tersebut, kita yang dia yang bertanggung jawab bukan kita. Berarti mobil tersebut masih di bawah tanggung jawab dealer. Nah, kalau masih di bawah tanggung jawab dealer, kita nggak boleh jual. Berarti kita mengambil untung dari barang yang bukan di bawah tanggungan kita. Syariat memandang keadilan. Syariat memandang keadilan. Oleh karenanya, kalau sudah kita ambil, sudah di bawah tanggungan kita, kita boleh-boleh jual. Kita boleh, boleh, baru boleh boleh jual. Itu maksudnya Al-Qabat. Itu maksudnya Al-Qabat dan uh, sebabnya dilarang karena ini. Nah, Nabi SAW, Andrib Himala Yadman. Rasulullah SAW melarang mengambil untung dari perkara yang belum di bawah tanggungan kita. Nah, Barang-barang uh, yang kita beli ada beberapa modelnya, ya. Dan kita tahu bagaimana cara Ada Adapun cara kobot ya, uh, cara kobet cara serah terima ya kalau bahasa kita, cara al -kobet. tidak dijelaskan dalam syariat, ya, tidak dijelaskan, tidak dijelaskan oleh syariat. karenanya kembali kepada Orf karenanya kembali kepada kepada Orf pada Orf uh, masyarakat. Ya. Taib di sini ada beberapa barang ada barang yang dijual dengan ditimbang ada barang dijual dengan ditakar ada barang jual dengan dihitung ada barang dijual dengan meteran ada barang ada barang dijual berupa akar berupa bangunan ada barang dijual berupa dipindahkan seperti mobil ya Taib Misalnya kita beli barang yang dijual dengan uh, di, ditimbang, ya ditimbang. Misalnya kita uh, beli sesuatu, ya. Kita misalnya pergi ke uh, beli apel, beli apel di suatu tempat, ya. Di toko apel kita beli misalnya apel 5 kilo, ya. Beli apel 5 kilo, kita baru bayar, belum ditimbang apelnya, kemudian kita keluar dari toko ini, ini sekedar gambaran sederhana, keluar dari toko. Terus kita tawarkan sama orang, mau nggak beli apel. 5 kilo ya. Kita beli tadi 100 ribu Kita jual misalnya 200 ribu Oh boleh 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 nggak kita melakukan demikian Jawabannya belum Kenapa? Karena apel kita belum ditentukan Belum ditimbang Belum belum mana Seandainya kalau Apel tersebut Tokonya ternyata kecurian Yang tanggung jawab penjual apel Karena kita belum Belum serah terima Lain halnya Kalau apel tersebut sudah ditimbang Ditimbang Kemudian kita pegang Kita bilang saya titip dulu ya, ya Sudah kalau barang hilang ya bukan tanggung jawab penjual lagi dia sudah dia sudah kasih cuma ditimbang kepada dia baru boleh kita jual. Kalau belum ditimbang, berarti belum ada kobot, belum ada serah terima. Maka barang yang dijual dengan ditimbang serah terimanya dengan ditimbang, ya serah terimanya kobotnya dengan ditimbang. Barang yang jual dengan takaran, ya misalnya beli minyak berapa liter, eh, misalnya beli eh, apa namanya barang-barang dengan dengan takaran dengan literan. Maka kita beli minyak misalnya 2 liter ya sudah kita 2 liter sudah di sudah diliterkan, sudah disisihkan buat kita, sudah ada serah terima baru kita boleh jual. Kalau belum maka tidak boleh karena belum di bawah e, jaminan kita ya. Sama juga dengan barang yang dihitung misalnya beli apa? Saya beli air. Air berapa? E, 10 botol. Ya sudah hitung 1 2 3 4 5 9 10 masukin plastik. Sudah. Kamu sudah boleh jual jual ke orang lain. Kamu sudah boleh jual kalian kenapa? Karena barang-barangmu sudah dihitung, sudah dikumpulin. alkobatnya dengan dikumpulin, kalauin plastik kasih kamu yang sudah selesai. Nggak saya titip dulu ya? Boleh jual, boleh. Ya, seandainya terjadi kebakaran, sudah bukan tanggung jawab penjual lagi, karena dia sudah serah terima. Kamu aja yang titip di situ. ya terjadi kebakaran ada pencurian, bukan tanggung jawab selama uh, dia tidak apa namanya menggampangkan hal tersebut. Ternyata terjadi pencurian kebakaran, maka uh, bukan tanggung jawab penjual lagi, karena dia sudah serah terima. Kalau sudah serah terima maka boleh menjual ya. Eh, kemudian juga misalnya jual mater misalnya ibu-ibu pergi ke toko kain, beli kain berapa? 10 meter ya. Oh ya, saya beli 10 meter ya. Dia keluar langsung jualan. Eh, saya punya kain 10 meter di telepon eh mau nggak kain 10 meter? Belum boleh. Kecuali sudah meteran yang sudah di meteran, sudah dimasukin plastik yaitu baru serah terima baru boleh jual. Intinya Alqabat itu intinya sudah ada secara terima, berarti benar-benar sudah barang milik kamu, kamu sudah terima dan sudah dibawa kekuasaanmu, dan kau bisa jual, kau bisa jual, kau tanggung jawab atas barang tersebut, baru kau boleh jual. Nah, jadi seperti mobil, mobil bagaimana? Mobil ya, biasanya pindah tempat, dikasih duit, kemudian kasih kunci, bawa apa? Uh, Surat-suratnya apa namanya SKKB ya? SKKB kemudian pergi ya sudah, saya sudah boleh jual. Kenapa saya sudah ambil mobil tersebut? Berpindah dari tempat dia ke tempat saya, baru saya boleh jual. Baru saya boleh, boleh jual ya. Kemudian bangunan, ya bangunan atau rumah, bagaimana cara kita menjualnya? Menjual kalau saya terima barang, sudah terima barang, sudah uh, orang yang sudah mengosongkan, uh, kita sudah terima kuncinya, kita sudah boleh jualan. Tapi kalau belum, orangnya masih ditempati orang tersebut, belum ada serah terima, belum ada, ya belum beli, belum boleh dijual. Ini namanya al-qabat, ya al ya. Jadi al-qabat ini bukan syarat sah jual beli, tidak. Seorang sudah syarat sudah sah jual belinya meskipun belum al-qabat, belum serah terima, sudah sah. Tetapi ini disyaratkan untuk menjual ke pihak ketiga, ya kedua beli dari pihak pertama. Agar pihak kedua bisa menjual ke pihak ketiga, maka harus ada syarat al ya al qabat. karenanya kalau tidak ada al tidak boleh uh, terjadi uh, jual beli ya. Tidak boleh terjadi jual beli. Misalnya seorang main telepon saja, eh kamu uh, mobil eh jual mobil main. Cocok eh, berapa? 100 juta. Ya, saya beli ya. Terus telepon orang lain. Eh, saya jual mobil 100 juta. Ini enggak boleh. Kenapa? Karena belum belum ada serah terima, belum ada qabat. Belum ada qabat. Dia sudah jual. Terkadang orang kedua jadi orang kedua beli pada orang pertama ada mobil saya lihat, oh, oke, okay. berapa? 100 juta, saya beli ya, sudah ya, saya beli ya, 100 juta. Tahan mobil di situ. Terus, saya transfer, kemudian saya jual ke orang ketiga. Orang yang saya jual 110 juta. Orang ketiga, oke, okay, oke, okay, Oke, 110 juta. Orang ketiga jual ke orang keempat. Ini dalam syariat tidak tidak boleh. Jadi harus ada salah terima dulu, karena Nabi SAW melarang mengambil untung dari perkara yang bukan di bawah jaminan kita. Semua ini jaminannya masih pada orang pertama. Seandainya mobilnya hilang, Ya berarti dia masih bisa nuntut loh. Mana mobil saya hilang loh. Kenapa hilang dicuri orang ya. Kembali dong uang saya. Saya kan beli barang mobil belum saya terima. Nah itu. Itu salahnya di situ. Dia kalau seandainya hilang dia bisa nuntut untuk didatangkan mobil penggantinya. Padahal dia sudah jual, dia sudah ngambil untung. Ini Nabi larang. Kalau kamu mau jual, harus mobil itu di bawah tanggunganmu. Kau yang jaminan. Baru kau boleh jual ambil untung ya. Untung, untung, kalau kamu untung, kamu untung. Kalau kamu rugi, kamu rugi. Jangan yang rugi orang, kamu yang untung. Itu tidak diperbolehkan. Ini namanya masalah al-qabat. Mudah-mudahan dipahami. Uh, taib, di sini ada buku ini bagus. Ada apa namanya? Ada latihannya ya. Ada latihannya. Tapi latihannya nuansanya nuansa Arab ya saya kasih latihan ya kawan-kawan di teladan tolong dijawab ya yang saya jawab nanti dikasih hadiah jasa keleheran ya <laughs> oleh Pak Indra. Baik, <laughs> pertanyaan pertama ya. Khalid membeli korma 100 sok ya satu sok jadi korma di zaman Nabi SAW dijual dengan sok sok itu ukuran ukuran zakat. Satu so' itu bayar zakat satu so' Khalid membeli satu, seratus so' korma dari Said ya, kemudian setelah itu sudah diambil e, kormanya, sudah diletakkan di literannya seratus so' ya, kemudian setelah itu e, Khalid e, menjual e, kepada Hasan ya ya, sebelum dia mengambil dari toko tersebut ya. Dia sudah titip saja di situ. Kemudian dia jual ke orang lain tetapi sudah di literkan, sudah dibungkus dalam karton atau dalam dalam plastik ya. Pertanyaannya apakah Khalid boleh menjual kepada Hasan kepada orang ketiga? Boleh atau tidak? Pak Indra? Tidak boleh. Kenapa tidak boleh? Bukan uh, apa uh, ya dia yang bertanggung jawab dia terhadap barangnya itu. Uh, ya uh, jawabannya boleh karena dia sudah ditimbang sudah ditimbang dia titip ya, dia cuma titip doang kalau dia ada titip barang-barang hilang ya sudah bukan urusan dia yang penting dia sudah ini barangmu kamu tinggal ambil ya salah sendiri dia tidak ambil tapi dia maksudnya sudah dia sudah serah terima cuma dia taruh kalau dia tidak ada serah terima maka tidak boleh dijual ya. Jadi si Khalid ini sudah serah terima, ya. Cuma dia titip di e, tempatnya Said. Kalau dia titip di situ, berarti dia sudah boleh apa? Jual. Ya. Lain halnya kalau barangnya belum di di apa di e, di -kail sama sekali, belum di volume belum ditarok di dibungkus sama sekali. Ya. Itu tidak boleh. Tapi kalau sudah dibungkus, sudah siap teri, sudah serah terima, kemudian dia hanya titipkan, maka tidak maka dia boleh jual kalau dia tidak titipkan dan belum dibungkus maka tidak boleh dia jual beli ya karena belum di bawah tanggungannya jadi kita sebutkan bahwasanya barang yang ditakar maka kobetnya dengan ditakar barang yang ditimbang Kobetnya dengan ditimbang ya coba yang ini Khalid membeli dari Said eh, sebuah mobil di hadapan dia ya. kemudian Khalid menjualnya kepada Hasan sebelum menerima kuncinya. Boleh atau tidak? Ayo. Pak Indra, jangan takut salah. Salah juga tidak apa-apa. <tuk> <tuk> Boleh, Boleh. Belum terima kunci? Tapi kan terima, Walaupun belum terima kunci, sudah barangnya. Enggak, tapi... Kamu yang sudah masih di... Masih di Said. <tuk> masih di Said, masih di Said, ya. <tuk> ya nggak boleh, ya. boleh, jadi gini masalah masalah kabet ini memang masalah yang kembali kepada urf ya. Memang syariat tidak tidak apa namanya tidak memastikan suatu cara tertentu ya. Tapi dengan dengan urf orang bisa menilai ya. Kalau uh, ternyata barangnya belum pindah tangan, kuncinya belum dia ambil dia belum bawa mobil tersebut, maka seharusnya tidak boleh di, dijual ke orang lain ya. Sama seperti Khalid membeli rumah dari Said ya. Kemudian dia belum menerima kunci dari Said dan Said masih tinggal di situ. Apakah dia boleh jual ke orang lain? Boleh atau tidak? Pak Indra? Boleh, <laughs> kan? boleh ya? Boleh, boleh ya, boleh. Boleh. Khalid. dia masih tinggal di situ, berarti dia dekat Enggak. Dia dia belum terima kunci ya. ya di, kalau disebutkan oleh para ulama yang namanya Alqabat beli rumah itu rumahnya dikosongkan, rumahnya dikosongkan, dikasih uh, kunci kepadanya ya. baru boleh di dijual, boleh boleh di dijual ya. Uh. Tapi lain halnya kalau misalnya dia kalau dia belum ternyata dia belum terima, belum ada serah terima, maka dia tidak boleh jual. Tapi ini ala kuli hal ini semua kembali kepada urf masyarakat. Kalau masyarakat mandang itu suatu qabat, suatu serah terima, sudah sah di mata masyarakat, maka tidak mengapa dia jual eh, jual kembali. Allah alam bisawab. Tapi kita bahas kedua tentang masalah aksa eh, aksamul khiyar ya. Apa Indra tolong perhatian baik-baik karena nanti antum yang ditanya terus ya. Macam-macam <laughs> ya. so, al khiyar Ada Pak Asbar enggak di situ? Ada, aja Oke, okay, sip cuman sip. Oke, okay, insyaallah. Andre juga <laughs> ada, Ada, oh ya ada. Oke, okay, sip insyaallah. Al khiyar, al -khiyar artinya uh, maksudnya adalah pilihan untuk Membakalkan uh, membatalkan atau melanjutkan jual-beli? Untuk membatalkan lah. Dia sudah jual-beli, tapi dia punya pilihan untuk membatalkan akad jual-beli. Nah, itu namanya dalam istilah syariat. Namanya adalah al-khiyar. Dan al-khiyar ada beberapa eh, macam. Di antaranya adalah al khiyar al majlis khiyar al majlis ya khiyar al majlis kemudian di antaranya adalah Khiar al aid ya khiyar aid I pada barang ya. Pada barang. Yang ketiga, eh uh, syarat ya. Yeah. Mm. Syarat. Dan yang berikutnya ada khiyar tadlis. Ya. Yeah biar e, kecurangan atau penipuan. Ini kecurangan lah. Curang ya. Kemudian e, namanya e, khiyarul Ghoban Khiyarul so, ini e, nanti kita jelas khiyar karena siar ketipu lah atau mirip dengan tadi tapi ada bedanya nanti kita jelaskan ya siar Goben lah nanti kita jelaskan belakang kemudian siar <coughs> siar karena beda barang beda barang jualan Yang terakhir, khianf ikhtilaf, al-mutaaf al mutabaiain bayi karena beda antara perselisihan antara pembeli dan penjual Jadi khiyar ini adalah pilihan untuk membatalkan akad jual beli. Dia mau batalkan atau dilanjutkan ya. Yang pertama adalah khiyar majelis. Khiyar majelis maksudnya selama pembeli dan penjual masih dalam satu majelis, dia belum meninggalkan toko, dia masih boleh berubah pikiran. Dia masih boleh membatalkan pembeliannya. Contoh, misalnya seorang wanita masuk di toko baju. Kemudian dia lihat baju bagus ya. Kemudian dia bayar. Sudah, sudah serah terima, sudah beli, dimasukkan plastik. Belum keluar dari toko, dia lihat, oh ada yang lebih bagus Dia bilang, ada, saya, saya, ada nggak jadi, saya mau tukar sih, saya mau tukar Saya mau tukar ya. Kemudian dia kembalikan Berarti dia batalkan jual beli pertama, dia tukar dengan yang kedua Boleh atau tidak dalam syariat? Boleh Itu khiar majelis, karena dia punya hak selama dalam majelis Dia boleh membatalkan jual beli Bahkan dia tidak usah tukar, dia bilang, aduh Kudarulah saya nggak jadi beli, ya, ternyata saya punya baju di rumah sudah ada, saya lupa Pembalikan ya mungkin bikin jengkel pembeli, tetapi ini boleh karena ini dalam masih dalam majelis namanya khiar majelis. Selama mereka masih dalam satu majelis masih belum keluar di toko maka dia boleh membatalkan pembeliannya atau dia boleh ganti barang yang dia beli. Jadi ini diperbolehkan. Lain halnya kalau ini wanita sudah keluar ya karena Nabi mengatakan malamnya tafarraqa al bayyani bil khiar. Kata Nabi jual penjual dan pembeli dalam kondisi uh, memilih. Ya malam itu terferko selama mereka masih belum berpisah sama. Ternyata penjual mengatakan, oh saya nggak jadi jual sama kamu boleh juga pembeli boleh membatalkan, penjual juga boleh membatalkan. Dia belum ber, belum berpisah, aduh nggak jadi saya nggak jadi. Misalnya jual nih jual jual HP di orang, oh apa? saya nggak jadi jual, masih belum berpisah nggak ada masalah. Tapi kalau sudah meninggalkan toko sudah nggak bisa lagi. Misalnya wanita ini ternyata keluar ke toko lain dilihat ada baju lebih bagus dia baik lagi. Aduh afan akhi, saya nggak jadi beli baju ini. Kenapa? Adalah. Padahal dia pingin beli di tempat lain. Penjual berhak menolak. Oh tidak bisa. Sudah selesai. Sudah terjadi jual beli. Dia sudah keluar dari toko. Sudah nggak bisa lagi. Selesai khiar majelisnya. Ya, selesai eh, kesempatan bagi dia untuk membatalkan jual beli. Tapi kalau selama dalam majelis masih boleh. Namanya khiar al majelis. Tapi yang kedua, ada namanya uh, eh, khiyar al-aib. Khiyar al-aib itu maksudnya gimana? maksudnya adalah dia beli barang, dia bawa pulang ke rumah, ternyata barangnya ada rusak ya. Misalnya dia beli eh, beli baju, ternyata robek di bawahnya. Setelah dibuka, ternyata ada kancingnya yang copot ya. Berarti ada aib dalam barang tersebut yang mempengaruhi harga, yang boleh harga. Maka dalam kondisi begini pembeli punya hak untuk khiar. Dia boleh kembalikan kepada penjual. Dia bilang mohon maaf. Saya tidak bisa beli barang kamu, atau saya batalkan kenapa karena ada aib nih ada goresan ada ini saya, ini mempengaruhi harga ya. dia berhak untuk membatalkan dia berhak untuk membatalkan tapi kalau seandainya hati dia bilang ganti dengan yang lain ya, ya sudah ganti yang lain baru kalau seandainya kemudian penjual mengatakan sudah tidak usah dibatalkan saya ganti dengan ars ars itu ganti rugi ini harusnya baju harganya lima ribu ya sudah saya kembalikan seratus ribu karena ada kancing yang hilang ini boleh, terserah dia. Dia mau batalkan, boleh, karena ini ada aibnya. Karena dia mau beli barang itu dalam kondisi barang itu bagus, Tatkala barang tersebut ada aibnya, dia berhak untuk kembalikan. Dia berhak untuk uh, kembalikan. Tetapi kalau ternyata penjual kasih pilihan, sesudahlah, kamu ambil aja. tapi saya kasih ganti 100 ribu sebagai ongkos kancing yang hilang, maka tidak jadi masalah. Kalau seandainya pembeli uh, menerima, maka silakan. Namanya khiyar uh, al-aib. Kemudian khiyar film mabi. Khiyar karena beda barang jualan ya. Misalnya dia beli barang, dia tunjuk yang ini ternyata dikirim yang lain ya, itu boleh. Ya, dia boleh ya, membatalkan. Ya, dia pingin beli motor ini ternyata dikasih model yang lain dia boleh batalkan. Dia beli buku ini dikasih buku yang lain dia boleh batalkan. Tidak sesuai. Tidak sesuai ini saya ingin beli barang lain kok kirim barang yang lain. Saya ingin barang A kenapa dikirim barang yang B? maka ini boleh dibatalkan terserah dia. Dia batalkan langsung uh, boleh. Kemudian uh, misalnya hiar ikhtilafal mutabai'ain yaitu ada beda pendapat antara pembeli dan penjual. Mereka sudah hubungan ketika mau bayar-bayaran, pembeli mengatakan uh, bayar 2 juta. Uh, penjual mengatakan silakan bayar barangnya 2 juta. Kata pembeli, "Loh, kita sepakatnya setengah juta." Enggak, dua juta kok. Enggak, satu setengah juta. Dua juta. Ada bukti, enggak ada bukti. Sudah. Ribut. Perselisihan. Seperti ini boleh bagi penjual untuk membatalkan dan pembeli juga boleh membatalkan. ya Terserah mereka. Bro. Karena mereka tidak sepakat ternyata. Mereka sudah oke-okean okay ternyata ketika waktu pelunasan ternyata masalah ya. Baik. Uh, berikutnya adalah uh, uh, khiar syarat. Khiar ya, syarat misalnya misalnya saya beli mobil. Seserah, saya bilang, saya beli mobil, syaratnya saya pakai tiga hari. Selama tiga hari, saya punya hak untuk, apa namanya, kembalikan. Kalau ternyata tidak tidak cocok. Ya sudah, bayar. Mobil 200 juta, ya sudah ambil mobil. Silahkan pakai selama tiga hari. Dia pakai tiga hari, ternyata nggak enak. Ya sudah. Hari kedua dia telepon, aduh, akhir, mohon maaf, kayaknya nggak, enggak pas. Jadi eh, saya kembalikan mobil tersebut, kembalikan uang saya. Ini namanya khiar. Syarat tiga hari. Boleh-boleh saja, terserah. Ya, seperti seorang misalnya e, membatalkan khiar majelis. Dia bilang saya beli baju dari kamu, tapi saya pakai di rumah dulu ya. Pakai sini aja, dulu saya nggak enak di sini banyak orang. Saya pakai, kalau cocok ya sudah. Kalau nggak cocok saya kembalikan ya, tukar dengan yang lain boleh. Ya, itu khiar boleh. Tiga hari waktunya ya. Silakan kamu coba pakai baju sampai tiga hari. Silakan. Kalau pulang ke rumah dia pakai nggak cocok, dia kembalikan atau dia tukar yang lain boleh. Itu namanya khiar khiar e, syarat sesuai dengan syarat yang mereka sepakati mau seminggu, mau sebulan, terserah yang penting kedua-duanya saling sepakat dengan eh, hal tersebut. Itu namanya khiar syarat. Khiar tadlis, ini misalnya apa? Misalnya penipuan mobil ya, jual mobil misalnya. Jual mobil ternyata ini mobil bagaimana? Oh, mobil mobil bekas tapi kilometernya masih dikit baru 5000. Ternyata 50000 dirubah sama dia jadi 5000. Kemudian dia beli, cocok dia pulang, setelah dia cek, uh ternyata 50000 saya dibohongin dong. Itu namanya tadlis. Itu namanya tadlis. Nah, seperti itu dia boleh kembalikan. Saya kembalikan. Oh, enggak, apa-apa nanti kurang. Enggak, saya nggak mau kembalikan. Terserah dia. Dia mau dikurangi harganya, dia mau kembalikan hak dia. Karena dia ditipu. Dia ditipu. Tadlis. Harusnya mobil tersebut kilometernya lima uh, ribu ternyata dia rubah-rubah jadi 5000 ribu sehingga orang terpesona oh baru lima baru 5 ribu kilometer mobil masih bagus uh, berani bayar mahal ternyata ditipu itu namanya khiyar eh, tadlis penipuan ya kecurangan nah, sama seperti beli mobil ternyata diambilin under sebagian orang dibohongin ini terjadi juga ya terjadi akhirnya dia setelah periksa oh saya dibohongin ya nah, ini boleh namanya khiyar eh, tadlis ya dia boleh kembalikan dan itu hak dia karena dia ditipu oleh penjual ya Adapun khiyar al-ghaban, khiyar al-ghaban itu maksudnya apa? Dia nggak ngerti harga, ghaban itu rugi, dia rugi. Jadi dia nggak tahu harga, dia beli barang, dikira barang itu, ya mungkin baru datang dari dari mana? E, dari satu kota, datang ke kota yang lain, kemudian dia beli barang, barang itu harganya 50 ribu, tapi dia beli 150 ribu. Orang yang penjual tahu ini orang baru datang, nggak ngerti harga. Padahal murah di tempat tersebut. Dia pikir 150 ribu tuh. Sudah murah, ternyata harganya 50 ribu, dia dibohongin, dia beli 10 barang tersebut, 1 juta 500, ,000. padahal harganya cuma 500 ribu ya, karena barang itu harganya 50 ribu, dia dibohongin. Ini harga yang tidak wajar, tertipu dari karena ketidaktahuannya dengan harga yang tidak wajar. Seandainya 60.000, masih oke, okay. dia tidak boleh nuntut, biasa orang jual 50, 60, tapi sekarang 50 jadi 150.000, ini suatu hal yang sangat, sangat signifikan dan tidak benar, dia dibohongin, itu namanya goblin, ya, dia di, 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 di apa namanya tidak ngerti harga dan dia berhak untuk mengembalikan. Meskipun awalnya dia ridho, saya ridho kok. Tapi setelah dia tahu ini barang ternyata harganya murah, ya, maka dia berhak untuk membatalkan jual beli tersebut dan minta kembali kembali uang. Ah, ini semua namanya istilahnya adalah al khiyar. Ya, saya ulangi khiyar majelis. Tadi selama belum berpisah dari toko, ya masih khiyar aib tadi ada barang yang ternyata barang yang tidak benar boleh dikembalikan dia boleh batalkan jual beli. Ternyata barang beda yang dijual beda dengan yang yang diserahkan beda dengan yang dia beli. Ada ribut antara pembeli dengan penjual maka dua-duanya boleh berhak punya untuk membatalkan. Khiar syarat itu dia berhak untuk mengembalikan kasih syarat seminggu kayak tiga hari kayak saya uh, syarat ya saya boleh kembalikan barangnya selama seminggu ya oh boleh boleh ya sudah dia punya khiar selama tujuh hari misalnya itu tiga hari khiar tadi tad sendiri dibohongin seperti mobil tadi eh, kilometernya dikurangin ternyata sudah banyak siar kapan tadi dia jual beli ternyata dibohongin eh, harganya dan ini mungkin terjadi ya karena penjualnya eh, kurang aja ya seperti misalnya dia datang dan ada namanya najis najis itu sama najis itu rasulullah saw atau najis najis itu seorang mengompori ya, seakan-akan dia menggambarkan barang itu mahal jadi kerjasama antara penjual dengan temannya ada pembeli datang ini barang bagaimana Si teman ini pura-pura nawar, 150 ribu ya, 150 ribu, oh enggak, 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 150 ribu, enggak, enggak, ini oh ini barang bagus ya, dia bersandiwara, ini barang bagus, ini barang, akhirnya pembeli kejebak, dia pikir memang ini barang harganya mahal, dia bayar, ternyata tidak ada nilainya ya, seperti waktu banyak penipuan tentang apa dulu, bunga-bunga antorium yang Masya Allah orang kepedaya harganya sih, padahal semua dibohongin sama sama orang harganya itu tidak segitu ya. Ini e, namanya khiyar al-ghabn. Barang siapa yang mengalami ini dia boleh pilihan untuk membatalkan akad jual beli ya, yang disebut dengan e, khiyar ya. Baik, Pak Asbar siap ditanya ya. tapi ada beberapa poin yang saya sampaikan yang akan kita bahas sekarang adalah tentang barang-barang yang berlaku riba padanya, ya, barang-barang yang berlaku riba padanya, ya, ada barang-barang yang tidak berlaku riba, mau dijual bebas, beda timbangan, beda harga bebas, ada barang-barang yang itu berlaku riba, ya, ada syarat-syaratnya ketentuannya, dan ini riba berkaitan dengan jual beli, bukan riba mengenai hutang piutang, jadi riba ada dua, riba berkaitan dengan jual beli. Pada riba berkaitan utang piutang. Riba berkaitan utang piutang nanti akan kita bahas pada kesempatan ini dengan izin Allah Subhanahu Wa Taala. Yang sekarang mau kita bahas adalah tentang barang-barang yang berlaku riba eh, padanya, bukan riba berkaitan utang piutang ya. Barang-barang atau harta yang berlaku hukum riba. Adanya jadi dalam hadis, Rasulullah SAW bersabda, Al-Zahab bil zahab wal fidda bil fidda wal burro, bil al burro, bil burro, wal shair والتمر ya Rasulullah menyebutkan tentang ada enam benda di sini yang pertama emas emas dengan emas kata Nabi saw emas dengan emas perak dengan perak Albur bilbur bir itu apa ya? Gandum yang uh, gandum yang coklat ya. Gandum kasar ya. Gandum coklat. Dengan gandum coklat. Kalau asyair itu yang yang putih ya. Gandum putih. Kemudian, tamar bit tamar korma dengan korma, korma dengan korma, kemudian elmilah belmilah garam dengan garam. Jadi, ada 6 barang ya, 1, emas, 2, perak, 3, gandum, 4, coklat, 4, gandum putih, Empat, gandum putih. Uh, kemudian korma 5, 6 kata Nabi Sallallahu alaihi wasallam, yadan biyadin, masalan bi masalin. kata Nabi Sallallahu alaihi wasallam, masalan bi masalin, yadan biyadin, yadan Masalah Masalan masalan maksudnya uh, apa namanya, takaran atau timbangannya sama. Timbangannya sama. Kemudian ya dan biyadin maksudnya kontan, kontan, kontan tidak tidak di ya, tidak hutang atau tidak ditunda, tidak ditunda pembayarannya. Nah, uh, kemudian Nabi mengatakan wa idza khitala ajnas, fabi ukayfasiutum idza kana yadan dan Salam-salam. wa idza telafet alajnus fabi'u kayfa syattum idza kana yadan biyad. Jika beda jenisnya kata Nabi beda jenisnya maka jualah maka Juallah terserah kalian, juallah terserah kalian. Jika kontan, jika kontan. Tapi inilah 6 benda atau enam harta yang berlaku hukum riba dengan kesepakatan para ulama. Emas dengan emas, kalau mau dijual harus masalan bimasalin ya dan biadin. harus takarannya sama, meskipun Uh, apa namanya satunya bagus satunya baru satunya lama satunya jelek pokoknya takarannya harus sama dan harus kontan perak dengan perak demikian juga kalau mau beli perak dengan dijual beli perak membeli perak dengan bayar perak ingin membeli perak dengan bayar perak aturnya sama masalah di masalah, masalahin takarannya harus sama timbangannya harus sama harus kontan sama albur bilbur ingin beli gandum dengan gandum tukar gandum dengan gandum sama harus dengan timbangan yang sama dan kontan. Syair bis syair juga demikian. Gandum putih dengan gandum putih maka takarannya sama harus kontan. Korma dengan korma juga demikian. Misalnya korma ajwa dengan korma sukari. Ini tentu dua dua model korma yang berbeda. Tapi mereka satu jenis sama-sama korma. Tidak boleh kita tahu korma ajwa lebih mahal daripada korma sukari lebih mahal. Tetapi kalau kita beli korma ajwa satu kilo dengan bayar korma sukari dua kilo nggak boleh. Nggak boleh. Kenapa? Karena dia satu jenis sama-sama, korma. Jadi harus kontan dan harus sama ukurannya. Karena satu korma. Meskipun satunya korma bagus, yang lainnya korma jelek, maka harus sama. Terus bagaimana saatnya? Kalau tidak mau ya kormanya jual, pakai real, baru beli yang korma jelek tadi, terserah. Tapi pokoknya kalau ada pun korma dengan korma, aturannya harus sama, timbangannya sama, harus kontan. Kemudian al-milah bil-milah, sama mau garam eh, garam Bekasi, mau garam Pondok Indah, ya sama saja pokoknya mau sama-sama harus takarannya sama harus kontan ya. Kalau takarannya sama, tetapi pembayarannya tidak kontan juga tidak boleh misalnya eh saya beli kurma Ajuamu ya. eh sekilo. Kamu bayar pakai apa? Eh, saya beli korma sukarimu ya, sekilo ya. Terus bayarnya pakai apa? Saya bayar pakai kurma ajuan nanti, tapi minggu depan sekilo juga. Di sini sama takarannya tapi mereka tidak kontan ya, ini juga riba ya jadi jika jika takarannya beda ini namanya riba fadl riba al fadl al fadl itu tambahan bahasa arabnya al fadl itu maksudnya riba al fadl riba al fadl tambahan kalau eh uh, jika ditunda jika ditunda maka terkena namanya riba an nasiyah riba an nasiyah itu nasi'atnya tundaan yaitu riba di riba nasi'ah itu uh, tertunda riba tunda tunda ini uh, namanya uh, riba. Uh, tapi kata Nabi sallallahu alaihi sallam, kalau jenisnya berbeda, itu dan bijadin." Maka silakan kalian jual beli, terserah kalian yang penting yang penting eh uh, kontan. Jadi, kalau jenisnya beda, ini maksudnya apa? Kalau jenisnya beda, maka boleh boleh fadl boleh beda beda timbangan tapi harus kontan maksudnya gitu tapi harus kontan tapi harus kontan contoh saya membeli Korma dengan garam. Ini zaman dulu, zaman sekarang tidak ada namanya barter. Ya. Sekarang dengan duit. Lah. Tapi ini kita bicara agar kita ngerti hukum dulu. Misalnya saya beli korma dengan garam. Saya beli korma satu, satu sok dengan saya bayar garam misalnya 10 liter nggak ada masalah tetapi harus kontan tapi harus kontan tetapi harus kontan tidak boleh ditunda kalau saya beli eh, korma dengan membayar korma seliter saya bayar dengan garam 10 liter tapi saya bayarnya minggu depan berarti saya terjerumus dalam riba nasiah riba nasiah tapi saya tidak terjerumus dalam riba al-fadl Kenapa? Karena jenis berbeda boleh. Kalau jenis berbeda, maka timbangan boleh beda. Timbangan boleh, boleh beda. Baik, sekarang saya tanya kepada Andre. Tolong perhatikan Andre. Ada berapa kena riba di sini? Ya. Andre ada tidak? Betul, ada ya? Oke. Okay. Uh, si Khalid membeli uh, satu sok korma ajwa dengan membayar dua sok korma sukari, tapi bayarnya eh, dengan membayar dua sok korma sukari, ya, tapi bayarnya minggu depan. Ada berapa pelanggaran? Ada berapa riba di sini? Khalid membeli dari Hasan dua riba. Riba apa aja? Yang pertama karena pembayarannya ditunda, kena riba an anak Ya benar. Terus yang kedua? Barangnya sama, jenisnya sama, timbangannya beda, berdaya, karena timbangan atau volumenya beda, maka terkena riba al-fadl. Taib, masya Allah, ya. Taib, Pak Asbar, ya. Eh. Kalau si Khalid membeli emas lama, ya, emas lama, dia emas lama tersebut, dia punya emas lama 10 gram. Kemudian dia pergi ke toko emas, dia beli emas 8 gram baru. Dia bayar kontan. Ya, ini ada pelanggaran atau tidak? Pak Asbar, Pak Asbar hadir tidak? Halo. Oh, diwakili Pak Indra aja, Pak Indra. Pak Pak Indra, Pak Indra. Riba apa? Al fadl atau nasiah Al fadl. ya, al al Taib. siapa lagi? Ada Pak Asbar, Pak Indra, Pak Andre. Siapa lagi? Wildan. Oh, Wildan. Wildan. Nah, Wildan. Nah, Wildan. Wildan. Ah, ada seorang hadiahnya jazakallahu khair ya. Jazakallahu khairan ya. Baik. Uh, kalau seorang membeli emas dengan perak, emas dengan perak. Dia membeli perak ya. Uh, misalnya dia beli perak, peraknya 5 kilo, dia bayar dengan emas 1 kilo. Dia bayar ditunda nanti saya bayar lagi emasnya 1 kilo di minggu depan. Ada pelanggaran apa di situ? perak 5 kilo dibayar dengan emas 1 kilo tapi bayarnya nah, minggu depan Al ya? Fadl kenapa? Dibayar. Karena kilonya. Dibayar. Kenapa? Alfadol, karena beda, beda jenis, ya? nah, kalau salah kalau beda jenis boleh beda. Yang benar harusnya riba nasiah saja. Kenapa? Karena kalau beda jenis boleh beda timbangan. Ingat nggak? Kalau beda beda jenis boleh timbangan. Emas dengan perak beda atau sama? Ya. beda kan? Maka boleh kita beli beli perak 5 kilo dengan bayar emas 1 kilo boleh, tapi harus kontan. Ketika ketika tidak kontan itu namanya riba nasi'ah. Riba nasi'ah. Baik, kemudian setelah itu uh, kita lanjutkan, para ulama khilaf tentang benda-benda apa yang bisa diikutkan kepada enam barang ini. Mereka e, untuk masalah emas dan perak mereka sepakat ini ilahnya, ilah pengharamannya atau ilahnya sebabnya adalah sebagai alat jual beli, alat bayar. Samaniyah, asamniyah ya, yaitu alat bayar. Maka e, diikutkan dalam hal ini adalah maka dikiaskan dikiaskan kepada Dikiaskan eh, kepada eh, mata uang sekarang. Ya. Mata uang sekarang dikiaskan kepada ini maksudnya. Mata uang ya. Sederhananya, misalnya saya beli rupiah dengan dolar. Jadi masing-masing negara dianggap satu jenis. Jenis dolar dengan jenis rupiah dengan jenis dolar Singapura ini beda-beda sendiri. Jenis seperti emas dan perak. Jenis emas berbeda dengan jenis perak. Maka kita katakan masing-masing negara punya jenis sendiri. Dolar Amerika berbeda jenis dengan dolar Singapura, berbeda, 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 jenis dengan pound sterling, berbeda jenis dengan ringgit, berbeda jenis dengan rupiah. Oleh karenanya, boleh tafadul, boleh berbeda kalau kita belanja, tetapi harus kontan, tapi harus kontan. Misalnya, saya money changer, saya surf, apa namanya, money changer. Ya. saya tukar, tukar uang, eh, boleh nggak saya beli 100 dolar dengan 5 juta? Boleh saja, nggak ada masalah terlalu mahal ya terserah kamu beli terserah tapi boleh secara hukum boleh saya boleh membeli uang 100 dolar Amerika dengan saya bayar 5 juta boleh tapi harus kontan kalau saya tidak kontan riba nasi'ah saya riba nasi'ah ya kalau keadaan pun perbedaan boleh karena ini jenis berbeda lain halnya coba saya tanya Pak Indra Pak Indra saya punya uang 100 dolar 100 dolar saya beli uh, uang pecahan 10 10 dolar sembilan ya karena saya butuh uang pecahan saya bayar kontan boleh atau tidak pak Indra? Tidak boleh. Pak. Kenapa? Karena uh, Iya karena dolar sama-sama dolar Amerika paham? dolar Amerika, ya. Karena sama-sama dolar Amerika ya. ya. Iya. Ya. Beda. ya. nanti kalau dolar Indonesia baru beda nanti kalau dolar Amerika. <laughs> Jadi itu itu contohnya dikiaskan dengan mata uangnya ada masing-masing negara saya ingatkan Masing-masing negara dianggap satu jenis mata uang. Masing-masing negara dianggap satu jenis ya. Jadi kalau mata uang yang lain berarti jenis yang lain ya. Berarti boleh, Fadl tapi tidak boleh, nasiah. Tapi ada pun yang ini, apa ilahnya? Ini maka khilaf panjang di kalangan para ulama, empat barang yang ini. Garam, korma, gandum, putih, gandum, coklat, ini ilahnya apa? Ada khilaf di kalangan para ulama, apa ilahnya? Ya. Ilahnya apa? Tapi saya lebih condong kepada pendapat maliki ya, maksudnya, uh, karena gini, banyak, banyak, uh, ada pendapat yang, yang lebih luas. Dia mengatakan semua yang ditimbang, semua yang difolumekan tidak boleh, maka uh, berlaku hukum riba. Misalnya, antum jual besi besi sekilo dibayar dengan besi dua kilo tidak boleh karena sama-sama besi. Ini pendapat sebagian ulama. Tidak ya, boleh, ya. ya. Pokoknya semua yang bisa ditimbang. Ya. Tapi yang benar bahwasanya ilahnya di sini adalah eh, adalah eh, makanan pokok itu makanan, ya. makanan kemudian bisa disimpan. Bisa disimpan atau kering. Ya, kering. Nah, dari sini semua yang ya, yang memenuhi dua persyaratan ini semua makanan yang memenuhi persyaratan ini dikiaskan kepada empat ini ya. dengan syarat dia makanan ya kemudian bisa disimpan atau kering oleh karenanya dikiaskan kepadanya banyak ya misalnya zabib zabib anggur yang dikeringkan misalnya ya. misalnya beras ya. dia makanan yang bisa apa Disimpan misalnya jagung jagung ya. dan lain-lain Uh, dan lain-lainnya yang dia bisa disimpan. Adapun daging, enggak daging enggak bisa disimpan. Daging dibiarkan akan akan rusak ya. Tapi sebaliknya mengatakan semua yang ditimbang, semua yang bisa divolumekan semuanya berlaku riba. Sehingga mereka mengatakan daging juga berlaku riba. Kemudian uh, 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 daging berlaku riba. Kemudian besi misalnya sama-sama ditimbang berlaku riba. Nggak boleh kita beli uh, apa namanya besi dengan besi yang lebih berat tidak diperbolehkan. Tapi intinya uh, yang, yang Allah alam bisab yang lebih kuat adalah yang berlaku riba adalah barang-barang merupakan makanan dan bisa disimpan. Kenapa? karena sebagian ulama, ini pendapat ulama Malikiyah, ya. Dan ini pendapat salah satu tidak salah pendapat dari pendapat Syafi'i, salah satu pendapat dari ulama Syafi'i, ya. eh, atau salah satu pendapat dari ulama Hanabila. Intinya, eh, karena Nabi saw ini adalah makanan, ya, di eh, kebutuhan masyarakat, segera, jangan bermain riba di situ, lebih berkah, jangan disimpan-simpan, kalau mau dikasih dikasih, jual beli segera eh, ter terjadi, ya. Allah alam bisawab ya. Dari sini, saya tanya kepada kawan-kawan, kalau saya beli motor satu ditukar dengan dua motor dua, dengan dua motor, riba atau bukan? Bukan, karena bukan barang-barang riba. Ya, kalau saya beli apel malang ditukar dengan apel ceger misalnya, apel malang sekilo saya bayar dengan apel ceger dua kilo, boleh tidak? Boleh. Kenapa apel bukan? bukan barang riba. Ya, karena dia bukan bukan makanan yang disimpan. Simpan rusak. Ya, disimpan rusak. Ya. Tapi ini saja mungkin yang bisa saya sampaikan. Ya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Subhanakallah bihamdik. Asyadu ala ila anta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.